Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kalian tahu gak, guys, ini pokok apa nih, guys? Nah, dia ini dia macam ini. Mulanya ada dalamnya ada isinya, kan? Ini manis isinya, guys. Namanya apa kalian tahu? Nah, isinya kalau yang kuning ini memang sudah manis-manis masam, guys, ini ya isinya. Oke. Ini manis-manis masam. Ini boleh ubah-ubah, guys. Buat obat sakit kepala, jantung, apa semua. Namanya Rambusa, ya. Nah, ini di pokok dia yang macam ini. Nah, kalian boleh tengok nih. Tengok betul-betul, ya. Dia kalau ini dia dalamnya ada bungkusan, tapi itu dalam luarnya ada macam jaring, ya. Dalamnya ada isinya, tapi dia manis kalau sudah masak, ya. Kalau masak macam ini, guys, kalau dia kuning kekuning-kuningan, ya. Ini adalah namanya buah Rambusa, macam buah. Nah, ini macam ini, guys, nampak tak? Ini boleh buat ubah, guys. Kalau kalian yang tahu, kalian boleh tengok di Google, search di Google, namanya buah Rambusa, ya. Oke, ini tumbuhnya biasanya di hutan-hutan, tapi ini di rumahnya Datuk, ya. Tapi banyak ini buah ubah, tapi orang kalau tak tahu, guys, memang tak tahu lah, ya. Saya bagi tahu kepada kalian, ini adalah bermanfaat sangat-sangat banyak, guys. Sangat-sangat bermanfaat. Oke. Itu saja perkongsiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, ya. Namanya sekali lagi buah Rambusa, ya, guys. Buah Rambusa nih. Nampak tak? Kalau kalian nampak di hutan kayak gini, ya. Nah, ini kelihatannya. Nampak tak? Nah. Ini dalamnya ada buahnya. Batu luarnya dibungkus dengan jaring, ya. Macam jaring ini. Nah, ini. Ini adalah pokok Rambusa, ya. Buah Rambusa. Oke, itu saja. Manfaatnya sangat banyak, guys. Kalau kalian tak tahu, kalian search di Google, ya. Wah, di sini banyak lagi, guys, kalau melihat, ya. Ah, di sini banyak lagi ini. Wah, ini. Ini sangat banyak, guys. Mantap, guys, nih. Ini boleh makan, guys. Kalau tak saya kutik nih sebab saya nak makan nih. Sebab ini buah nih sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, ya. Nah, ini buah Rambusa. Tapi orang cakap ada jejakak makanan ulak, bukan makanan ulak, guys, nih. Kalau kalian nak tahu, kalian search di Google, ya. Namanya buah Rambusa. Wah, ini sudah dimakan burung. Ini buat makanan burung biasanya, guys, dimakan burung di hutan-hutan. Ya, nih. Contohnya nih, guys. Nah, nampak tak? Ini banyak nih buahnya, guys. Memang sangat sedap nih, saya kutik, ya, saya mau makan, ya. Nah, ini saya putih yang merah-merah dulu. Masalahnya kalau yang tak merah ini tak suka, guys. Dia masa-masa manis rasa dia. Nah, ini kita kutik dulu. Nah, ini dia sudah kosong nih, guys. Kalian tahu tak? Ini kosong nih, dimakan burung. Nah, dia makan burung. Bukannya dimakan ulat, ya. Dimakan burung. Nah, ini pokok dia. Kalian tahu kan? Nah, ini aku bagi jelas nih. Nah, nampak tak? Nah, ini namanya buah Rambusa, ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau kalian tahu kalau kalian tak tahu, kalian boleh search di Google buah Rambusa. Oke? Nah, ini buah Rambusa. Oke? Nah, ini saya sudah makan banyak tadi. Oke, ini saya mau makan. Oke, itu saja perkongsian. Kalau tak saya, Anda boleh search di Google tuh namanya buah Rambusa, buat segala penyakit, guys. Segala penyakit boleh makan. Oke. Itu saja perkongsian dari saya. Saya mau try makan dulu. Nih, panas, guys. Panas, saya tak boleh tahan saya nih. Kalau panas, kita mau jadi sejuk di sini, ya. Oke. Aduh. Kita makan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kupas, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, ya. Manis, masa-masa manis, ya. Oke, itu saja perkongsian. Semoga bermanfaat. Kalau kalian video ini bermanfaat, silahkan dikongsi kepada kalian, kawan-kawan kalian, supaya apa? Dia tahu adalah buah Rambusa, ya. Buah Rambusa. Oke, itu saja. Bye-bye.